channel. Hai, saya adalah Sales Director Ima. Hari ini Ima akan share dengan anda apakah itu hydrogel eye patches Mary Kay. Jom tengok. Tada! Ha, inilah dia hydrogel eye patches Mary Kay. Seriously, ini sangat-sangat best. Hari ini Ima akan share dengan anda apakah ia. Okay? So, hydrogel eye patches ni dia sebenarnya adalah inovasi hebat industri kecantikan Korea. Tengok Korea semua cantik-cantik kan? So kita kena follow lah, kena follow the trend, betul tak? So disebabkan Korea pun dia dah pakai eye patches, so kita pun kenalah pakai juga, nak cantik sama-sama, betul tak? Okay, kenapa nama dia hydrogel? Kenapa dia gunakan hydrogel? Kenapa agaknya? Hydrogel ni sebenarnya dia kuat untuk menyerap. So kandungan dia adalah 90% adalah air. Dia akan memberikan kita lembapan yang secukupnya. Best kan? Pasti anda nak tahu apa agaknya hydrogel ni buat. Apa agaknya dia buat? Hydrogel eye patches ni dia sebenarnya menggunakan kuasa pelembap pada glycerin. Glycerin ni apa pula? Okey, glycerin ni sebenarnya dia adalah sejenis humectant. And then dia adalah terbukti terbukti untuk melembapkan kulit dan mengurangkan kehilangan air. Power tak? So, kalau anda pakai eye patches ni, dia akan bantu untuk kurangkan apa-apa yang anda rasa kering, especially bahagian mata lah. So best kan, kalau mata tu tak kering, takdelah nampak garis halus, betul tak? Okey, jom Ima nak share dengan anda siapa je yang boleh guna hydrogel eye patches ni. Adakah anda boleh guna? Jom tengok. Okey, sekiranya anda sukakan efek yang segera. Segera ni maksudnya cepatlah, suka efek yang cepat. Efek apa yang cepat? Nak tahu? Okey, sebagai contoh macam Ima, mata Ima ni senang sangat untuk letih. Letih, penat. Okey, sebab apa? Sebab Ima hadap handphone, hadap laptop. So mata ni dia penat tau, sebab kita concentrate dengan kita punya kerja kan. So untuk Ima pastikan mata Ima ni kekal segar, so apa Ima buat adalah tada! Inilah rahsia Ima hydrogel eye patches ni lah, sebab dia akan memberikan lembapan dengan segera. Dia juga akan memberikan mata tu dia lebih tenang, lebih melegakan dengan segera. So kalau anda suka efek yang segera, pakailah hydrogel eye patches. Seriously, sangat-sangat super. Selain daripada itu, contohlah katakan macam Ima, kalau Ima ada event nak kena pergi contoh katakan Ima nak pergi event kenduri ke, ada majlis formal ke kan, and then time tu, alamak mata sembam lah, ada eye bag, ataupun alamak ada dark circle, nampak lingkaran gelap. So apa yang Ima buat adalah, inilah penyelamat Ima. Sebab yang ini, hydrogel eye patches ni, dia akan bagi efek yang segera. Dalam tempoh 20 minit je pakai, eye bag dekat mata Ima tu dia akan terus berkurang tau. Itu yang best. And then kalau yang gelap-gelap tu, dia terus memang tak nampak ketara langsung. Best kan? So kalau anda memang mencari-cari produk untuk bagi efek segera pada masalah mata anda, contoh tak nak eye bag, tak nak dark circle, pakailah ni hydrogel eye patches. Okay, so jom Ima nak tunjuk dengan anda macam mana cara nak gunakan hydrogel eye patches ni. Okay, ini adalah dia punya packaging. Dia ada kotak dia, and then ni adalah packaging dia, and anda sebenarnya boleh simpan dalam fridge untuk sejukkan dia 30 minit sebelum anda pakai. Okay, so anda just buka je dia punya jar ni, and then anda boleh nampak dia ada spatula. So anda kena gunakan spatula ni untuk anda ambil hydrogel eye patches anda dekat dalam ni, sebab kita nak anda jaga kebersihan. Kita tak nak ada contamination, tak nak. Sebab kalau ada contamination nanti dia punya formula dah berubah. So pasal tak nampak kesan, tak nak kan. So pastikan jaga kebersihan. Okay, alright, so ni anda just tarik je. Okay, tarik je. Tada! Nampak tak? So ini adalah hydrogel eye patches kita. Okay, so yang ini dia sangat-sangat sejuk. Nampak tak ni? Nampak tak? Ima tunjuk dengan anda. Inilah dia. Okay, so dia sangat-sangat nipis je. Okay, so anda boleh ambil. Dia punya bentuk dia macam ni.
Okay, so cara dia kalau anda nampak dekat hujung tu, dia ada yang muncung dan ada hujung yang lebar. Okay, nampak kan? So cara pakai dia pastikan betul lah. Hujung yang muncung tu anda letak dekat bahagian dekat dengan hidung sini, dekat sini. Okay, dan yang lebar tu anda letak kat bahagian luar, kat luar mata ni. So yang lebar tu dekat luar lah. Okay, sama juga dengan sebelah kiri. Itu cara pakai yang betul. Okay, so pastikan anda pakai spatula anda and then boleh tutup and basuh spatula anda, bersihkan and masukkan dan tutup seperti biasa. Mudah kan? Sangat-sangat mudah. Pastikan anda pakai hydrogen eye patches ni selama 20 minit sahaja. Jangan kurang, jangan lebih. Kalau anda kurang ke anda lebih, anda takkan nampak kesan yang sepatutnya anda dapat. Okay, so pastikan ikut masa yang betul. Selepas 20 minit, anda buka, anda boleh buang anda punya hydrogel tu. So anda gunakan jari anda yang bersih, pastikan bersih and then anda tepuk-tepuk lembut supaya dia meresap. Jelas? Okay, sebelum anda gunakan hydrogel eye patches ni, pastikan bahagian mata anda tu bersih tau. Janganlah ada sisa-sisa bedak ke anda pergi letak. Tak nak lah. So nanti dia takkan nampak hasil yang sepatutnya. So pastikan bersih. Nak bersihkan bahagian mata, gunakan oil free eye makeup remover untuk bahagian mata. Jangan guna produk sembarangan. Jangan guna pencuci muka untuk bersihkan bahagian mata. Tak boleh. Gunakan produk khas untuk mata. Okay, so dalam Mary Kay kita ada all free eye makeup remover yang memang khas untuk bersihkan bahagian mata. Ima memang memang favourite Ima lah. And dalam Mary Kay, produk all free eye makeup remover ni adalah nombor satu tau. Ramai sangat yang pakai. Okay, sangat-sangat famous, sangat-sangat popular. So kalau anda tak ada lagi, rugilah. Produk famous tu. Okay, so pastikan anda pakai dulu all free eye makeup remover dan betul-betul bersih mata anda, barulah anda pakai hydrogel eye patches ni. Barulah dia boleh meresap dengan efektif. Barulah nampak kesan yang sepatutnya anda dapat. Jelas? Okay, anda juga boleh pakai tau dekat garisan pipi ni kan. Macam sini kan ada garisan kan. Boleh tampal kat situ. 20 minit ataupun dekat dahi. Siapa yang ada garisan halus yang dekat dahi tu, boleh juga letak dekat dahi ataupun dekat leher ni. Kat leher pun ada orang yang dah start keluar garis halus kan. So boleh juga letak dekat bahagian garisan leher tersebut. 20 minit juga. Okay? Okay, untuk maklumat tambahan, sebenarnya hydrogel eye patches ni dia telah diuji oleh pakar dermatologis dan ophthalmologi. So tak perlu risau sebab telah diuji. Selain daripada itu, hydrogel eye patches juga dia telah diuji berdasarkan kerengsaan ataupun alahan kulit. So orang yang alah kulit pun sebenarnya sesuai untuk pakai sebab telah diuji juga. Dan yang paling penting, hydrogel eye patches ni dia takkan sumbatkan anda punya pori. Best kan? Sekiranya anda ada mata yang sensitif ataupun anda seorang yang jenis pakai contact lens, so anda pun boleh pakai juga. Tak ada masalah. And sesuai untuk semua jenis kulit. Best kan? Lebih jelas kan tentang hydrogel patches ni. So pakailah. Ima rasa sangat sangat rugi kalau anda tak pakai sebab Ima rasa macam ini favorite Ima. Serius, ini adalah produk mata favorite Ima. So kalau anda nak mata cantik, please pakai. Okay? So pakai ni tak perlu nak pakai hari-hari. Dia just pakai seminggu dua kali pun cukup. Best kan? Okay, Ima nak share sikit. Masa anda pakai ni sebenarnya bila anda letak je dekat bawah mata anda tu, dia punya rasa sejuk dia tu menyamankan. Sebab tu dia melegakan dengan segera. Sebab tu dia memberikan lembapan dengan segera. Sebab tu dia kurangkan mata sembab anda. Kurangkan eye bag anda dengan segera juga. Dark circle pun akan kurang dengan segera juga. So kalau anda memang tercari-cari produk yang memang untuk selesaikan masalah eye bag, masalah mata yang kering, masalah mata yang ada dark circle, pakailah. Recommended. Ima sangat mengesyorkan untuk anda. Okay? Okay, so sekian saja cara Ima pada hari ini tentang hydrogel eye patches. So Ima harap video ini dapat membantu anda. And sekiranya anda suka video ni, jangan lupa untuk like, share and turn on button notification supaya anda boleh dapat video-video terbaru daripada Ima. So jangan lupa juga untuk subscribe Amara Beauty Official dalam 3 saat ke 2, 1. Subscribe! Bye!